Sementara itu, kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipali Subang, Jawa Barat. Dalam kecelakaan ini, sopir diduga mengantuk dan rombongan bus yang membawa guru dari Bogor menuju Cirebon tiba-tiba oleng dan juga terguling. Satu orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka berat dan juga ringan dalam kecelakaan ini. Korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipali ini yaitu Asep Hikmat Muslihat, warga Bogor. Korban kini berada di ruang jenazah RSUD Subang. Sementara 7 korban luka berat maupun ringan berada di ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini bermula ketika minibus rombongan guru dari Bogor menuju Cirebon melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika melintas di kilometer 120, tiba-tiba kendaraan oleng dan masuk ke dalam median jalan hingga membuat kendaraan terbalik. Beberapa penumpang terpental hingga keluar kendaraan. Diduga kecelakaan akibat sopir bus mengantuk. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Subang.